Panona alus, irung alus, biwir alus, ditempot diharap digigir mani mulus. Ngan hanjakal pisan kelakuan si gasetan, gunta ganti jalu tesirik na unggal minggu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega di Ampa di sini. Bibir kuning-kuning apa sih? Bibir kelir kuning cangkang cau. Pokoknya ini bibir. Gue tadi udah takut loh, aku ditemenin sama Runta. Gitu takutnya begitu. Runta itu apa artinya? Runta itu sampah. Oh, tapi yang nyanyi ini bukan sampah ya. Yang nyanyi ini cewek bertalenta. Betul, ini emas. Gila. Calon Diva masa depan di Padang Dut ya. Ada Cepi atau Selfie sama Queen. Kan Cepi mulu ya. Selfie sama Kita biasa manggil Cepi, jadi Cepi aja gitu bawahnya. Iya, kayak apa, yeah. Reflect itu Cepi. Selfie sama nyanyi lagu Runta di acara Karnaval SCTV di Karawang. Iya. Sumpah, aku penasaran banget. Kemarin kan di SCTV Karnaval SCTV yang beberapa minggu lalu ya, nyanyi lagu sama Onyo ya. Sama Jirayut. Nyanyi lagu Jowo ya. Sekarang nyanyi lagu Sunda, Cepi nyanyi lagu Sunda. Hari ini gue agak-agak error kayaknya. Ini rambut baru ikut kebuang gitu ya kayaknya. Ngeri. Apanya ikut kegunting. Ini gimana Cepi dapat tantangan lagi nyanyi lagu berbahasa Sunda. Yes. Kita tontonin aja, tapi buat kalian subrek lo channel ini ya. Langsung aja kita lihat penampilannya. Selfie sama Runta. Asik. Aduh asik. Aduh Sunda banget. Hai. Luas banget. Yes, dan energik banget loh. Meskipun panas pasti nih ya. Hari udang ya Cepi ya. Tapi tetap semangat. Asik. Buset ini. Ini penontonnya nyanyi semua. Secara lagu ini viral banget ya, apalagi di Jawa Barat gitu. Iya. Asik. Hai. Gila, cocok aja dicengkokin paling kan. Ya, bener banget. Cepat banget lah temponya, padat. Tetap masih bisa nyengkok loh. Dan aku suka banget loh di sini benar-benar Cepi apa namanya? Luwes banget gitu loh pelafalannya. Asik. Ini kalaupun kita lupa lirik nih ya, kalau penontonnya ini pasti kita ingat lagi liriknya gitu. Tapi ini Cepi nggak lupa lirik ya. Aduh. Ini pecah. Ini kayaknya nih ya, feeling aku nih Cepi ini dipakai lagi di Karnaval SCTV karena kemarin tuh kayaknya pecah banget di Karawang ya, di Purwakarta apa Purwokerto yang Jawaan. Purwakarta sebelah Karawang. Kayaknya ratingnya bagus, makanya Cepi lagi karena pecah banget sih kemarin. Pecah ini banget. Pun pecah lagi. Dan dia nyanyiin lagu yang bukan zona nyaman, zona nyamannya dia, tapi dia tetap seenak itu dan seluas itu. Asik. Itu yang aku tunggu. Mana coklat kopi susu. I love it. Gimana sebagai orang Sunda Anda? Sebagai orang Sunda aku suka banget di sini pronunciation-nya atau pelafalannya Cepi benar-benar jelas banget, gak ada yang salah, keceletot atau bagaimana. I love it. Meskipun apa namanya? Rasa Sundanya
masih yang gak seketel orang Sunda lah orang ya, Sunda ya, it's tetap, okay tetap lah yang gitu. Bahasa ibu tuh akan lebih kental yang bahasa ibu gitu kan. Ini penuh banget coy. Asik. Cepi yang sekalem ini yang kita tahu kalem banget. Dikasih lagu kayak gini pecah dong. Tetap. Wow. Yes, aura penghibur ya. Iya. Asik. Dan enggak malu-malu ya Cepi mau gerak juga enggak ada takut-takutnya. Iya, enggak ada yang takut terlalu lebar atau gimana, tetap lu santai. Mau lagi goyang. Stylenya juga oke loh Cepi. Yes. Tumpluk-tumpluk gitu colornya, tapi cakep gitu. Colorful siang-siang tuh cocok banget sih. Fresh gitu ya. Hah? Oh kirain. Iya. Kirain udahan. Kita agak shock ya, soalnya agak berhenti ini, agak berhenti ternyata. Terus tiba-tiba juga ada pengisi acara lain masuk. Ternyata, hah? Masa ada kelar? Udah? Iya kan. Oh penonton. Aduh. Supaya ini enak banget nih kerja begini. Iya kan? Udah permik ke penonton semua nyanyi. Yes, udah sama kita kayak adrenalin terpacu untuk menghiburnya lebih enak gitu. Dan mereka juga nyanyi bareng ya, kita kan. Ini sumpah aja, sih, aku suka vibe penonton yang kayak gini, yes, jujur. Bener banget, bener banget. Apa? Gak dipanjangin namanya. Yes, dan apa ya cara Cepi nyanyi ini tuh cengkoknya dia ngerti nggak sih? Aku senangnya Cepi itu di sini sadar kalau dia itu di sini menghibur bukan buat pamer vokal. Yes, itu dia. Iya kan? Bisa Cepi pamer vokal mau diimprove kan, mau dicengkokin yang segiling, mau dipanjangin gitu istilahnya ya kan. Tapi di sini Cepi, oh gue penghibur di sini, gue menghibur bukan gue mau pamer vokal. Yes, orang udah tahu kok vokal gue keren gitu. Jadi enggak perlu pamer. Yes. Ini yang terjadi, penonton asik, penyanyi asik. Iya kan, gak dianeh-anehin kan sama Cepi dari tadi lagunya. Oke, asik. Ending menuju. Asik. Habis? Oh, belum lagi. Goyang. Abis beneran nih? Oh, bener. Oh, beneran abis. Abisnya begitu ya. Bingung. Agak shock ya kirain tadi. Abis? Oh, abis belum. Masih ada. Abis? Masih ada. Masih ada? Udah. Yang pasti di sini sih Cepi bener tadi aku bilangin. Di sini Cepi itu bener-bener sebagai penghibur banget. Yes. Nyanyi, tapi ya bukan buat show off, ya ada tadi sedikit-sedikit aja cengkoknya nggak lebay-lebay acan ya. Dan aku suka banget menempatkannya itu sesuai dengan porsinya. Dan di sini fokus untuk menghibur, apalagi semua ikut nyanyi. Gila, dari awal sampai selesai penontonnya nyanyi, gue salut sama gila Karawang ini. Juara Karawang mah best. Gila itu ini berarti goyang Karawang dong. Pada goyang soalnya. Gak penting mereka fans siapa, fans siapa, fans siapa.
ketika tahu lagunya, itu dia luar biasa, pecah banget, ini luar biasa, dan aku bener-bener surprise banget Cepi nyanyi lagu Sunda. Iya, iya, Jawa udah, Sunda udah, habis ini dia tampil di mana lagi nih? Cepi, karena paling di Medan dia lagu Batak, lagi iya, bisa jadi Palembang, dia lagu Palembang lagi, bisa jadi. Bisa jadi, kita tunggu aja nih kejutan apa lagi dari sama Cepi. Betul sekali. Di setiap penampilan Cepi lagi selfie sama di setiap penampilannya ya. Buat kalian semua kita tunggu juga subrek and channel ini. Jangan lupa untuk nyolok dah lonjengnya di nyalain dan juga share ke semua video. Share video ini ke semua sosial media kalian. Ya, ya ini hostnya, otak gue namanya. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.